Bagi kebanyakan dari kita, kita bertemu lagi dalam suatu pertemuan yang sangat bermakna bagi malam ini. InsyaAllah kita, bagaimana yang pernah diterangkan, antara yang paling terawal dulu menerangkan kepada saya adalah ceramah undangan kita pada malam ini. InsyaAllah pada saat ini, sekarang ini saya lihat jam saya, mereka waktu yang dalam internet 8.47, hanya dah 1 minit masuk ke dalam waktu yang dinilai menyatakan masuk kerana bulan penuh insyaAllah pada malam ini. Maka dengan alasan ataupun sebab tersebut, dengan tujuan tersebut, kita akan bersama-sama dirikan solat sunat usul pada solat sunat kerana bulan bersama-sama sementara nanti. Namun sebelum itu, kami cuba pada malam ini bersama kami dalam pengumuman saya ada kod nama yang agak belas sikit sebenarnya disanggah oleh penceramah itu sendiri. Saya sebut ahli ilmu falak dengan pula, kerana penceramah rasa anda bukan ahli dalam hal ini. Tapi masyaAllah, kalaupun beliau bukan ahli dalam perkara yang berkaitan tentang falak ataupun astrologi dan sebagainya, beliau adalah seseorang yang berilmu dalam hal tersebut. Maka selayaknya lah beliau memberikan kata-kata penjelasan dan penerangan yang saya juga berharap saya dapat menerima ilmu tersebut pada malam ini. Sebelum kita bersama-sama buat mendirikan salat sunat kerana dalam proses penjelasan atau syarahan beliau, beliau juga akan menerangkan tentang cara kita mendirikan salat sunat kerana supaya kita lebih selesa dan tenang mendirikan salat sunat kerana sebentar nanti. Program akan berakhir selepas salat sunat kerana dengan khutbah khutbah yang sekarang di syariat dan beliau sebuah khutbah. Maka selepas itu kita bersama-sama akan bersunat. Sekali lagi untuk diingatkan, salat sunat gerhana ini lebih untuk selesa dan mudahnya bagi jemaah muslimin dalam dewan salat ini. Bagi jemaah muslimah lebih selesanya di tingkat dua sahaja. Bagi mereka yang berada di tingkat satu, insyaAllah nanti kita akan kita lihat keadaannya. Jika tidak berapa ramai atau sebagainya, kita akan sediakan sebahagian dari ruang salat tingkat satu ini untuk bagi jemaah muslimah di salat. Itu kita akan lihat keadaannya. Tapi yang saya maklumkan tadi adalah lebih selesanya yang muslimin di tingkat satu, yang muslimah yang berada di tingkat dua, khusus bagi mendirikan salat sunat gerhana pada malam nanti. Sekian, dan tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormat ini mempersilakan ini dia ahli ilmu falak pengumpulan kita yang berbahagia Ustaz Firdaus Yahya untuk menyampaikan syarahan beliau yang tajuk keajaiban kebesaran Tuhan atau kebesaran Allah SWT dalam kejadian gerhana bulan. Dengan segala hormat dia majlis mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah kurnia-Nya pada malam ini kita sama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita sama-sama mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkannya, dan kita menghayati dan mempelajari salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang agung, yang mana secara tak langsung ataupun secara langsung pun menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah peristiwa yang berlaku pada malam ini, peristiwa gerhana penuh bulan ataupun full lunar eclipse dalam bahasa Inggerisnya. Jadi pada malam ini selama beberapa minit, alhamdulillah insya-Allah saya akan cuba kupas sedikit sebanyak tentang gerhana bulan ini, bagaimana ia berlaku, apakah pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gerhana ini, dan apakah yang perlu kita lakukan sebagai orang Islam dalam kita menghadapi fenomena ini. Fenomena yang mana kalau kita anggap diri kita ini jarang berlaku. Kali terakhir di Singapura ini kita lakukan solat gerhana bulan ialah pada bulan
Julai yang lalu. Ini sekarang bulan Disember, jadi hampir 6 bulan sudah berlalu. Dia bukan perkara yang selalu berlaku. Jadi ini sesuatu yang jarang berlaku, maka ia memperingatkan kita kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua yang berlaku di dunia dan di langit, dan terutama apa jua yang berlaku peristiwa di langit, ia sebenarnya satu petanda, petunjuk dan dalil kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila saya katakan bahawasanya gerhana ini jarang berlaku, mungkin pada kita kerana kita jarang melihatnya, namun sebenarnya gerhana ini sesuatu fenomena, satu peristiwa yang mesti berlaku setiap tahun sekurang-kurangnya 4 kali, selebih-lebihnya 6 kali. Setiap tahun mesti berlaku gerhana. Dia orang cakap, saya tak pernah nampak. Kalau tak cakap 4 kali, ini kita baru 2 kali sekarang nak habis tahun, mana lagi 2 kali. Sebabnya kenapa? Sebabnya bumi ini bulat. Apabila bumi ini bulat, maka ada tempat boleh nampak gerhana, ada tempat tak boleh nampak gerhana. Sebagai contoh, kita di Singapura ini dan kawasan kita ini pada waktu malam, maka kita nampak gerhana bulan. Tapi dalam masa yang sama di negara Amerika, sekarang waktu siang. Kalau kita pukul 8 malam, di Washington DC 8 pagi. 8 pagi mana nampak bulan? Jadi berlaku gerhana tetapi mereka tak nampak bulan. Mereka tak nampak gerhana tersebut. Gerhana tetap berlaku. Maka di Singapura juga demikian. Gerhana-gerhana yang lepas berlaku memang berlaku, tapi di kawasan yang mana mereka orang lain boleh nampak, Singapura tak nampak. Kerana itu, mereka yang mungkin tidak mempelajari tentang gerhana, mereka sangkakan gerhana satu peristiwa yang ganjil, yang jarang berlaku. Dan itulah timbul dia bermacam-macam kepercayaan khurafat bila berlakunya gerhana. Orang Cina percaya, orang Cina dululah, apabila berlaku gerhananya matahari, oh itu naga nak makan matahari. Jadi pukul tong, 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 tong supaya naga tu takut. Kalau naga dah pergi makan matahari, awak pukul gong macam mana pun naga tak takut. Ini kucing yang berapat. Kenapa? Sebab pada mereka jarang berlaku, mereka jarang nampak. Sebab lain nampak, tapi sebab mereka jarang nampak. Itu juga orang lain. Apabila berlaku je gerhana, ada yang muncangkan pokok, dulunya kucing yang berapat lah. Abang Zal, kalau muncangkan pokok nanti dia berbuah lagi bagus, lagi banyak. Ini kepercayaan khurafat timbul daripada kenapa? Kerana peristiwa ini pada orang yang melihat merupakan sesuatu yang jarang berlaku. Tapi telah dilihat keseluruhan alam, memang dia itu wajib berlaku sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Lebih-lebihnya 6 kali dalam setahun. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, kadang-kadang 6. Dan ada kadang-kadang jarang-jarang sekali bersujud. Jarang sekali. Jadi pada tahun ini sebenarnya gerhana berlaku 6 kali. 6 kali berlaku pada tahun ini. Pertama, gerhana berlaku gerhana matahari pada hari Selasa 4 Januari. Siapa ingat? Tak ada orang ingat. Sebab apa? Sebab tak dilihat di Singapura. Gerhana tu hanya boleh dilihat di kawasan utara Amerika, kawasan Alaska sana. Itu hanya boleh dilihat di sana. Singapura tak ada, tak nampak. Jalur gerhana tersebut tak lalu dekat Singapura. Kemudian pada yang kedua kali, pada 1 Jun hari Rabu. 1 Jun hari Rabu berlaku gerhana matahari sekali lagi tidak kelihatan. Tidak kelihatan kerana apa? Kerana dia tidak berlaku di kawasan Singapura. Mungkin ketika tersebut Singapura pada waktu malam, gerhana matahari hanya boleh dilihat ketika matahari itu berada di langit. Kalau waktu malam, matahari dah terbenam. Kalau berlaku gerhana matahari pun tak nampak. Jadi Singapura tak nampak. Jadi pada gerhana pertama kita tak tahu, kita tak nampak. Gerhana kedua tak tahu, tak nampak. Gerhana ketiga yang boleh nampak 15 Jun. Pada hari Rabu 15 Jun berlakunya gerhana bulan, tapi bukan gerhana bulan penuh. Malam ini gerhana bulan penuh dan boleh dilihat di Singapura.
dan telah diadakan solat-solat gerhana di Singapura pada 15 Jun. Saya minta maaf, tadi saya kata Julai, sebenarnya pada 15 Jun. Boleh dilihat di Singapura tapi tidak boleh dilihat di kawasan yang sebelah barat. Sebelah barat. Dan apabila berlaku di Singapura tersebut, dia berlaku pada akhir-akhir malam. Ketika malam nak berakhir, berlakunya gerhana. Mungkin kerana itu tak ramai yang solat gerhana. Lebih baik kita gerhana dalam mimpi. Ngantuk. Pukul 3 pagi, 4 pagi nak bangun pergi majlis solat gerhana. Minta maaf lah. Solat apa? Solat wajib sunat? Sunat? Ah, sunat sudah. Ada lagi takut? Ada. Ah, lagi tidur lah. Nanti boleh solat akan datang. Jadi ini mungkin satu yang tak berapa masyhur pada 15 Jun tersebut. Kemudian berlaku gerhana matahari 15 hari selepas itu, pada hari Jumaat 1 Julai. Tidak kelihatan di Singapura juga. Jalur jalan di tempat lain. Kemudian berlaku lagi pada 25 November, iaitu 15 hari sebelum ini, berlaku juga gerhana matahari. Tidak kelihatan di Singapura. Dan pada malam ini, alhamdulillah bertepatan. Secara kebetulan, Allah tahu, secara kebetulan Allah dah pastikan, dah tentukan kawasan kita dapat lihat bulan, maka kita dapat lihat gerhana bulan, dah nak mula. Tadi saya tengok anak bulan penuh tersebut, aduh, ada sedikit, dah mungkin makin gelap. Sabar, gerhana bulan ini makan masa yang lama, jangan sabar berkeluar. Dia bukan gerhana matahari, gerhana matahari dia sebentar sahaja. Gerhana bulan boleh sampai pukul, nanti saya tunjukkan, sampai nak kat tengah malam pun boleh timur. Jadi tak ada masalah. Kita timba ilmu sekarang ini, dan nanti kita lepas solat kita boleh keluar dengan kebesaran Allah SWT. Jadi lihat di sini, gerhana bulan dan gerhana matahari ini berdampingan. Pada 15 Jun berlaku gerhana bulan, 15 hari kemudian berlaku gerhana matahari. Pada 25 November gerhana matahari, pada 10 Disember gerhana bulan. Dan begitulah fenomena gerhana ini, sekurang-kurangnya 4 gerhana yang mana akan berlaku bergandingan. Berlaku gerhana matahari, berlaku gerhana bulan. Berlaku gerhana matahari, gerhana bulan. Lagi 2 tersebut tak kena. Kadang 2, kadang 1, kadang 3, kadang jarang-jarang 3 lah. Biasanya 2 ataupun 1. Tapi 4 bergandingan. Makanya dalam mana-mana gerhana dalam setahun tersebut akan berlaku 2 gerhana matahari, 2 gerhana bulan, kerana mereka bergandingan. Kenapa bergandingan? Nanti saya akan tunjukkan sedikit. Kita belajar sedikit ilmu, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu yang mana para ulama kita Islam dahulu mahir dalam ilmu ini. Ulama kita mengajar manusia lain ilmu ini, tetapi kita umat Islam abaikan ilmu ini, sehingga ilmu ini dah dipegang oleh orang-orang bukan Islam. Kita orang Islam macam kehairanan tentang ilmu ini. Sedangkan ilmu ini asalnya, bukan asalnya lah, warisan orang Islam, tapi diabaikan. Jadi kita belajar sedikit tentang ilmu, semua kerana ia melambangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita lihat di sini, kenapa berlaku gerhana itu dan macam mana dia boleh berlaku bergandingan. Matahari, ini saya simplifikan dah, bumi. Dan bulan ini akan jalan mengelilingi bumi seperti orang tawaf. Orang tawaf jalan counterclockwise. Dia lawan pusingan jam. Begitu juga bulan, dia berpusing keliling bumi counterclockwise. Dia opposite putaran jam. Begitu juga bumi berputar keliling matahari counterclockwise, seperti orang tawaf juga. Jadi mungkin Allah SWT dah tetapkan alam ini berputar ikut putaran counterclockwise atau anti-clockwise, ataupun berlawanan dengan putaran jam. Maka tawaf itu pun berlawanan putaran jam. Dan Allah tentukan juga di kawasan sebelah utara bumi ini, kalau berlaku ribut taufan, hurricane ke, tornado ke, putaran dia pun
lawan counterclockwise, anti-clockwise. Jadi ini ada sebab-sebabnya kenapa Allah SWT jadikan demikian. Hikmahnya Allah SWT lebih mengetahui. Namun ini putarannya, kalau bulan itu berada dalam garisan antara matahari dan bumi, dinamakan bulan ini berlaku pada keadaan ijtimak. Bahasa Melayu ijtimak, bahasa Arab ijtimak, bahasa English conjunction. Conjunction ini ialah berlakunya bulan tersebut di garisan yang sedari antara matahari dan juga bumi. Kemudian apabila bulan itu bergerak, 15 hari kemudian dia akan berada di sini, opposition dia, di bertentangan dengan bumi. Jadi berada di opposition kat sini, namanya opposition lah. Dan di sini berlakunya bulan penuh. Kenapa bulan penuh? Kerana matahari ini akan pancarkan cahayanya kepada bulan, dan bulan ini akan pancarkan cahayanya balik kepada bumi. Maka kita nampak bulan itu bercahaya. Sebenarnya cahaya daripada matahari, bukan bulan itu sendiri bercahaya. Dan bila Amerika, orang Amerika hantar astronaut yang pergi kepada bulan dan mereka ambil sampel debu bulan, mereka dapati debu bulan ini penuh dengan kristal-kristal halus. Yang kristal ini yang kalau banyak pertaburan, dia macam kaca memancarkan cahaya. Allah jadikan bulan ini bercahaya. Tapi dia betul bercahaya. Kerana apa? Kerana permukaannya Allah jadikan dalam bentuk debu-debu yang betul-betul macam kristal. Subhanallah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran juga. Nanti saya akan bawa ayat. Dan Allah jadikan bulan ini, mukanya yang menghadap kepada kita tersebut tak berubah, itu saja. Bulan itu berputar, tetapi putaran bulan itu adalah selama 30 hari berputar, sama macam putarannya mengelilingi bumi. Jadi dalam pusingan tersebut, maka orang di bumi nampak macam permukaan dia itu saja, tak berubah-ubah. Tapi sebenarnya itu dia berputar. Dan Allah jadikan putarannya sama dan lock dengan putaran bumi. Jadi satu permukaan yang nampak bumi, dan permukaan itulah yang Allah jadikan nampak bumi ini, yang penuh dengan debu-debu yang macam berkristal kaca ini. Jadi terang-benderang cahaya bulan. Keluarlah pada malam ini, selepas gerhana matahari, gerhana bulan, tengok bulan penuh dengan cahaya. Tapi di sebalik permukaan bulan tersebut, bulan itu bulan yang menghadap bumi, yang berlawanan bumi, yang kawasan di sini, ini menghadap bumi, yang ini dia yang orang ahli bumi atau penduduk bumi tak nampak. Kawasan sini, kawasan sini banyak merekahnya, banyak crater, pecah-pecah, gelap, lebih gelap daripada kawasan di sini. Bayangkan kalau Allah jadikan permukaan dia merekah-merekah ini di sini menghadap bumi, yang bercahayanya di sini, bulan tidak akan terang seperti mana yang kita lihat sekarang ini. Maka malam akan tetap malam. Malam akan tetap malam. Allah jadikan bulan ini terang pada malam hari, tak perlu lampu colok, tak perlu elektrik waktu zaman dahulu. Boleh jarak waktu malam, maklum. Walaupun ahli astronomer tak suka terang bulan-bulan penuh sebab apa, tak nampak bintang lain. Tapi orang yang nak berjalan ni, macam Allah jadikan lampu suruh untuk kita pada waktu malam. Tak perlu lampu suruh pun, memang terang. Kalau tak percaya, pergilah pada malam ini kalau nak, pada malam bulan penuh atau pada malam-malam lain, pergi tempat yang gelap. Dan saya rekomen pergi kubur. Kalau berani. Kubur tak ada lampu. Bila dah kerang sikit lah, ada apa nama, foreign worker seperti itu. Tapi dia maksud, jangan pergi kubur pusara abadi, pergi pusara aman yang gelap sendiri. Dan jangan tengok bawah, nanti nampak makhluk lain. Tengok atas. Terang benderang. Tak perlu lampu kalau bulan purnama. Jadi ini Allah jadikan semuanya memang untuk manusia. Iktibar untuk kita.
Bila cahaya matahari itu pantul kepada bulan sekena bumi, maka bercahayalah bulan tersebut bulan penuh. Apabila dia sampai di sini, maka tak nampak bulan tersebut. Kenapa? Kerana cahaya matahari kena permukaan kat sini. Sini gelap, belakang bulan tak nampak. Kerana itu dikatakan akhir bulan, bulan gelap. Baik, ini pandangan daripada atas sebetulnya. Kalau pandangan daripada tepi ataupun three-dimensional, bulan adalah seperti ini. Ini ada kotak. Ini saya suruh kotak ini macam dikatakan macam meja saya ni lah. Dia satah dia, dia frame dia. Dan bulan ini bukan bergerak di atas betul-betul pusingan berkelilingi bumi tersebut di atas satahnya, di atas tempat yang yang stabil macam ini. Tetapi dia ada sengit sikit. Bumi, atau maaf, bulan berkelilingi bumi dalam keadaan yang sengit. Darjah 5 darjah 9 minit. 5 darjah tak banyak lah, lebih kurang macam jari kita ni je lah. 1, 2, 3, 4, 5, lebih kurang macam ni dulu saja. Ataupun macam ni tinggi saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau ikut jari, itu tingginya bulan, dia boleh pergerakan. Namun kerana bulan tu jauh, maka bulan tu nampak tinggi naik atas, bulan turun bawah. Dan ini cara pergerakan bulan, Allah sebutkan. Bulan tidakkan melilingi bumi macam ini, tapi bulan hakikatnya melilingi bumi daripada bawah ke atas, atas ke bawah, bawah ke atas, atas ke bawah. Maka ada masanya kita nampak bulan kecil. Kenapa kita nampak bulan kecil? Kerana bulan itu berada betul-betul di bawah lagi. Jadi jauh daripada pandangan kita. Terutama orang-orang yang tinggal di kawasan utara. Bukan bulan, tapi maknanya kawasan utara di China dan Europe dan sebagainya. Pada ketika bulan berada di sini, kat bawah sini, di sebelah selatan, dia nampak bulan itu kecil. Tetapi, kalau bulan itu berada di sini, atas, dan mereka berada di Europe dan sebagainya, Amerika, mereka akan nampak bulan itu besar macam nak jatuh kat bumi. Besar sebesar-besarnya. Saya cuma tanya kenapa, macam mana bulan itu boleh kecil, dia besar, boleh kecil. Kerana jauhnya, jaraknya daripada kita. Dia kalau kat bawah, kalau dekat sini, maka bagi orang yang berada di utara, bumi ini, di northern latitude, mereka akan nampak bulan kecil. Tapi bila bulan tu berada di sini, mereka berada di northern latitude, nampak besar. Tambahan pula kalau dia nampak ketika bulan tu sedang lain. Kerana imbasan cahaya daripada bulan tu akan masuk kepada udara bumi, dan udara bumi dia akan besar kan. Bulan, macam magnifying glass tu. Itu dia nampak bulan tu besar kecil. Kerana kedudukannya turun dan naik, turun dan naik. Dan ini mengikut kajian, Allah jadikan bulan ini turun naik seperti ini ada sebabnya. Kerana mengikut perkiraan, dengan sudut 5 darjah ini, bulan ini stabilkan bumi tersebut. Bumi macam kasing, berputar. Kalau tak ada yang menstabilkan dia, dia boleh turun terbalik, turun terbalik, turun terbalik. Yang stabilkan dia ini supaya tak turun terbalik, bulan. Dibuat perkiraan, macam mana kalau tidak ada bulan? Macam mana apa yang berlaku di bumi ini kalau Allah tarik bulan sebulan tak wujud? Maka didapati, mengikut perkiraan, kalau tidak ada bulan, bumi ini tak stabil putarannya. Maka dia akan sekejap tegak, sekejap dia sengit, sekejap dia tegak, sekejap dia sengit. Jadi, kalau kat Singapura ni, satu istiwa ini, sekejap dia panas, sekejap dia beku macam air batu, sekejap dia panas, sekejap dia beku, macam mana nak hidup? Pokok pun tak boleh tumbuh. 1,000 tahun, beku. 1,000 tahun, panas macam barang pasir. 1,000 tahun, beku. 1,000 tahun, air. Macam masuk oven, keluar ekspor. Masuk oven, masuk ekspor. Masuk oven, masuk ekspor. Jadi yang stabilkannya, Allah jadikan bulan ini sebagai stabilkan pusingan, pusingan bumi. Baik, dalam pusingan ini, maka ada tempat yang mana dikatakan titik naik bulan dan titik turun bulan.
dekat north of ascension and north of descent. North of ascent and north of descent. Ini istilahnya. Yang mana titik ini selari dengan satah ini. Plane ini. Yang plane ini dia membahagikan bumi pada dua. Katakan yang ini, dapat mana bulan naik, itu titik yang naik tersebut daripada bawah kepada atas. Sebab itulah dikatakan titik naik bulan. Bila dia naik atas, dia turun balik, dekat mana daripada atas. Katakan meja ini daripada mana point atas meja kemudian turun bawah meja, itulah titik dia yang dikatakan titik turun bulan. Jadi daripada bawah meja, naik atas meja, tempat dia naik, titik naik. Bila dia pusing, turun bawah balik. Bila turun dekat meja, tempat dia turun tersebut, itu nama titik turun bulan. Namun Allah juga jadikan titik ini, dia juga berputar di bumi. Kompleks, pergerakan bulan ini kompleks. Dia bukan takat naik turun sahaja. Dia juga mengambil kira putaran titik ini, keliling bumi. Dan bagi mereka yang dapat perkiraan awal bulan, bilakah bulan itu boleh dilihat dan pukul berapa boleh dilihat, berapa tinggi boleh dilihat, perkiraan dia sampai berpuluh-puluh bulan. Ulama dahulu, saya dah beritahu, ulama Islam kita dahulu dah siapkan perkiraan ini. Berpuluh-puluh surat perkiraan. Nombor bermacam-macam nombor. Salah tengok nombor, mata terpeliok. Salah masuk nombor, tiba-tiba maghrib pukul 1:30 hari. Salah. Kira dah sekali. Perkiraan ada ni, ulama dahulu, sunangan ulama dahulu. Tapi kita tak ambil. Kita abaikan. Ilmu ni hilang begitu saja. Ini yang jadi kesedihannya. Warisan ulama-ulama kita abaikan. Warisan daripada barat yang tak begitu penting pada diri kita anggungkan. Sampai kita banyak lah kita nak kaya ni macam nak cuba dia pula. Kita balik pada ilmu ini. Makanya titik ini berputar mengelilingi bumi. Dia memiliki bumi ini dalam satu tahun dua kali putaran atau dua setengah kali putaran. Tengok juga lah apa dia keliling bumi tersebut itu. Maka apabila titik ini, titik turun bulan ini, titik turun bulan dan titik naik bulan ini, dia ikut putaran terbalik. Kalau bulan naik atas macam ini, dia ikut putaran counterclockwise. Dia opposite putaran jam. Tapi titik ini dia berputar ikut putaran jam. Jadi dia putar macam itu. Maka apabila titik naik bulan tersebut berada di sini, titik turun bulan hampir akan berada di belakang. Bila titik dua titik itu berputar dan sini pergi ke sini, dan titik turun bulan pergi ke hujung, dan matahari kalau berada di sebelah sana, maka akan berlakulah, kalau bulan itu berada di sini, akan berlakulah gerhana bulan. Gerhana matahari. Maknanya dia akan blok matahari. Kalau titik itu berada di sini, bila dia dah putar, titik tersebut berputar, maka titik naik bulan di sini, titik turun bulan kat sini, maka bulan itu akan berputar pergi ke sini. Bila dia sampai kat sini, sama juga keadaannya 15 hari kemudian, dia akan berada di kawasan di sini, satah orbit bumi. Maka berlakulah gerhana bulan. Oleh kerana itu, hampir gerhana bulan akan diikuti gerhana matahari, ataupun sebelumnya gerhana matahari diikuti dengan gerhana bulan. Diikut pada pergerakan titik naik turun bulan ini. Pening kepala. Tidak ada apa. Pening kepala tak nak yang mesti berdiri belakang. Ini perkajian. Baik. Ini gambar lebih menjelaskan kita. Apabila bulan itu berada di satah orbit bumi, maknanya dia itu bila titik naik dan titik turun tersebut berada di sama plane dengan bumi, bumi itu bagi dua dan dia berada betul di satah ini, maka apabila dia berada di sini, akan terjadilah gerhana matahari. Bila dia pusing masuk,
akan terjadilah gerhana bulan. Dan saya nak beritahu di sini, gerhana bulan berlaku apabila bulan memasuki bayang-bayang bumi. Yang ini bayang-bayang bumi. Dan bayang-bayang setiap sesuatu ada dua zon. Semua bayang-bayang ada dua zon daripada cahaya, kecuali kalau cahaya laser, mungkin kalau satu bayang-bayang satu saja. Tapi kalau cahaya yang umum, apa dua bayang-bayang yang berlaku daripada cahaya umum, ada dua zon. Satu zon dinamakan sebagai ambra, satu zon nama penambra. Dalam ni nama ni nama putih. Ha. Nama Melayunya apa? Dia cakap umbra, penumbra. Nama kita namakan kawasan di sini kawasan bayang-bayang yang gelap. Cuba tuan-tuan apa tengok. Dan bayang tuan-tuan apa. Tengok keliling kita, tengoklah bayang itu. Di tengah-tengah itu adalah lebih gelap daripada yang hujung. Yang hujung itu macam sama-sama saja. Saya tengoklah. Ya, tengok saya, tengok bayang-bayang. Tengok. Ada tengah-tengah tersebut, bayang-bayang ni gelap. Di kelilingnya, bayang-bayang tu agak sama-sama sedikit. Tak berapa gelap. Yang itu dinamakan penambra. Jadi bayang-bayang bumi juga ada dua kawasan, ada dua zon. Kawasan zon yang agak samar-samar bayang-bayangnya, tak begitu gelap. Kawasan yang betul-betul gelap. Dan kemudian selepas itu kawasan yang kurang gelap. Lepas keluar dari sini, dah tak ada bayang-bayang bumi lagi. Maka bulan ini bila berputar, dia akan memasuki kawasan bayang-bayang bumi yang tidak begitu gelap. Bila dia masuk sini, dia masuk kawasan yang gelap. Dan dia nak masuk satu kawasan gelap ini, perjalanannya agak jauh. Jauh. Kerana itu matahari, gerhana bulan ini, dia mengambil masa yang lama. Untuk dia merentasi daripada sini sampai ke sini, mengambil masa hampir 3 jam. Dan bulan itu betul-betul berada di tengah di sini, mengambil masa hampir 1 jam. Plus omainya. Berapa minit? Bergantung pada bulan itu dekat atau jauh daripada bumi. Kerana bulan ini Allah jadikan juga, dia ada dia punya kedudukan yang di dekat dengan bumi, kedudukan jauh dari bumi. Dikatakan perigee. Jadi ini kawasan yang mana bulan itu akan merentasi dalam keadaan gelap. Kemudian dia lepas daripada kawasan ambra di sini, kawasan bayang-bayang yang gelap, dia akan memasuki kawasan yang kurang gelap. Dan terus dia keluar. Saya akan rujuk balik pada gambar ini apabila saya tunjukkan jam berapa berlaku gerhana pada malam ini. Ini satu lagi gambar. Kawasan bayang-bayang bumi yang gelap, kawasan bayang-bayang bumi yang kurang gelap. Bila bulan itu berputar, dia akan masuk pada kawasan yang agak cerah sedikit dengan bayangnya dan berjalan sampailah dia memasuki kawasan yang gelap, kemudian melepasi kawasan bayang-bayang bumi yang gelap, kemudian masuk pada kawasan yang bukan gelap, kurang gelap, dan terus dia keluar daripada bayang-bayang. Dan ini cara berlaku gerhana bulan. Kalau dia jalan bawah bayang-bayang tersebut, maka separuh saja bulan itu yang agak gelap. Kalau dia jalan atas, maka separuh bawahlah bulan itu yang gelap. Kalau dia jalan tengah, barulah bulan itu penuh dengan gelap. Dan ini gambarnya. Kalau dia ambil daripada bumi. Kawasan bayang-bayang bumi yang sama-sama ini, ini penambra. Kawasan bayang bumi penuh bumi yang gelap ini namanya ambra. Jadi bulan di sini, bila dia berjalan, ini yang ini jangan-jangan bidal, ini namanya ekliptik, ini satah bumi. Apabila dia mencecah kawasan bayang-bayang bumi yang kurang gelap ini, dia mencecah pada 7:30 malam saja. Saya tanya, siapa yang kita yang perasan? Tak ada orang perasan. Dia mula mencecah, tak ada orang perasan.
bila dia masuk seluruhnya pun kawasan di sini pukul 8 malam, 8 suku malam tadi pun tak ada orang pandang. Macam cahaya bulan itu jugalah, penuh, tak ada berubah. Sebab mata kasar kita ni tak boleh lihat, tak boleh nak kesan dia punya penurunan cahaya, kadar cahaya daripada bulan. Tapi kalau pakai alat yang sensitif, memang boleh detect, boleh kesan cahaya bulan tu menurun bila dia masuk kawasan penambra di sini. Bayang-bayang sama-sama bumi. Apabila dia nak mencecah tempat kawasan bayang-bayang matahari yang gelap, dia cecah pada 8.45 malam. Sekarang dah habis dah. Dia mula mencecah 8.45 malam di sini. Dia cecah saja. Tadi perjalanan saya nampak dia dah cecah. Dia sampai di sini, nampak dah makin cecah. Dah makin gelap-gelap sikit. Dan dia akan terus keseluruhannya masuk di kawasan yang gelap. Bayang-bayang penuh bumi ini sepenuhnya bulan tersebut masuk di kawasan yang gelap ini pada pukul 10.06 malam. 10.06 malam. Maknanya sekarang ini pukul 9.30, separuh daripada bulan tersebut dah masuk pada bayang-bayang bumi penuh, separuh lagi masih dari kawasan yang sama-sama. Kawasannya sama-sama. Kemudian dia akan terus berada di kawasan yang gelap di sini sampailah pukul 10.57 malam. Lama. Dibayangkan hampir 50 minit berada di kawasan gelap bumi di sini. Jadi banyak masa. Ketika dia berada di kawasan di sini, bulan ini dia tidak menghilang. Jangan ingat dia masukkan bayang gelap bumi terus jadi gelap. Bulan tak nampak. Daripada terang tiba-tiba jadi gelap macam gerhana matahari. Tidak. Gerhana matahari gelap kerana dia blok cahaya matahari. Tetapi di sini dia tak blok cahaya matahari. Bulan itu berada di kawasan gelap bumi, kawasan bayang-bayang gelap bumi, namun dia tidak jadi gelap. Dia akan dilihat kemerah-merahan. Kenapa dapat lihat kemerah-merahan? Kerana pantulan cahaya daripada bumi. Belakang bumi matahari, dan matahari tersebut akan tembus cahaya-cahaya, akan tembus udara bumi, dan sebagian udara ini dipantul balik kepada bulan. Maka daripada cahaya tersebut pantul balik kepada bumi, kita nampak bulan itu kemerah-merahan. Merah kerana apa? Kerana cahaya daripada matahari itu dia menyelit di antara udara bumi. Sebelah kanan dan kiri bumi dia menyelit dan pergi pada bulan. Kali itu kita nampak merah. Pada waktu pagi dan pada waktu maghrib, ufuk kita warna merah. Jadi merah itulah, cahaya merah itulah yang terpantul kepada bulan, dan sebalik pada kita nampak bulan tersebut kemerah-merahan. Pada 10.57 malam, bulan akan mula meninggalkan kawasan gelap bumi ini dan mula dia menjadi cerah kembali. Pada masa-masa kita berakhirlah gerhana bulan. Dan mula nak berakhir gerhana bulan. Tapi belum, technically dia belum berakhir kerana dia belum meninggalkan kawasan penumbra ini, bayang-bayang samar bumi ini. Sehinggalah pada jam 1.30 pagi, barulah bulan itu secara keseluruhan dia meninggalkan kawasan bayang-bayang bumi. Maka secara teknikal dia berakhirlah gerhana bulan. Itu disebut technical astronomy. Tapi kalau sekiranya mengikut takrif gerhana bagi kita orang Islam, gerhana bagi kita gerhana yang boleh dilihat dengan mata kasar. Maka bagi kita gerhana kita bermula apabila bulan ini mencecah kawasan bayang-bayang penuh bumi pada 8.45 dan berakhir pada 12.17 malam. Bila dia cerah kembali. Ikut mata kasar, cerah kembali. Macam asal, tapi dia ada sedikit penurunan cahayanya. Ini berlakunya gerhana bulan. Jadi ini kemudian saya tunjukkan ini gambarnya supaya bila kita keluar nanti kita akan nampak tetap terang sebelum dia masuk kawasan penambra. Bila dia masuk kawasan penambra masih lagi terang pada pandangan mata kasar kita. Bila dia masuk kawasan ambra dia akan menjadi cahaya seperti ini, kemerah-merah. Ini gambar betul, bukan drawing. Dia ambil gambar daripada kamera lah.
Kemudian bila dia tengah betulnya agak birah gelap, dia kata satu orang macam darah, bulan berdarah macam itu.